alhamdulillah pada hari ini di RW02 kita mengadakan panen perdana, di mana kita memanfaatkan lahan tidur yang digunakan untuk tempat pembuangan sampah liar. Alhamdulillah kita berdayakan masyarakat, akhirnya tempat buang sampah sementara ini berhasil kita ciptakan menjadi pertanian perkotaan. Artinya dalam bahasa kerennya urban farming, di mana lahan ini kita sulap menjadi lahan pertanian. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah panen raya yang pertama dan sudah menghasilkan kurang lebih 75 kg kangkung. Ini berkat partisipasi kolaborasi antara pemerintah dan warga masyarakat. Pesan dari kami adalah ketika lahan tidur yang tidak bermanfaat atau tidak digunakan di wilayah, kami berharap dari semua warga untuk bisa berpartisipasi memanfaatkan lahan tersebut. Alhasil pada hari ini kita sudah bisa memanen kangkung di wilayah RW02 Kelurahan Cilangkap. Sekali lagi, tetap semangat, kolaborasi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha tetap kita perkuat agar bisa memaksimalkan hasil yang sekarang kita rasakan, yaitu panen raya. Alhamdulillah, panen perdana kangkung yang umurnya sudah 21 hari dan kami melaksanakan panen tersebut dibantu oleh perangkat RT, RW, LMK, PPSU dan seluruh anggota PKK. Pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Panennya berapa banyak hari ini? Alhamdulillah panen sudah sekitar 100 ikat. Hasilnya diapain? Sudah dibagikan, ada yang dibagikan kepada warga setempat yang tinggal di sekitar lahan kebon dan sebagian sudah diedarkan ke warga-warga yang memang mereka sudah pesan terlebih dahulu. Selesai kangkung mau nanam apa lagi? Alhamdulillah kita sudah membeli bibit yaitu kayak pokcai, sawi, terong, kacang, dan bayam. Ada kendala nggak? Alhamdulillah selama kami menanam tidak ada kendala apapun karena dengan kerja sama ibu-ibu PKK dan PPSU, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Harapannya dari kebun sayuran ini? Harapannya yang akan datang tetap solid, tetap kompak dan akan menambah penghasilan untuk ibu-ibu PKK.